Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, berani coba, berani sembuh. Mitra Sehat, saat ini saya bersama dengan Ibu Lasmiati yang berusia 62 tahun, punya masalah sesak nafas ya Bu ya. Sesak nafasnya kalau boleh saya tahu sudah berapa lama Bu? Sekitar 2 tahunan. 2 tahunan, udah sempat pernah periksa ke dokter, apa yang dikatakan dokter? Udah pernah, tapi di jalan malah gak bisa jalan. Oh, jadi karena sesak nafas malah terasa lemas, terus gak bisa jalan, dan sudah berlangsung selama 2 tahun. Selain itu ada lagi yang dirasakan? Ya cuma pegel-pegel gitu. Kalau untuk bernafas sulit ya Bu ya, waktu sempat periksa ke dokter, pernah melakukan pengobatan dokter juga, gimana khasiatnya? Itu baru saya minum, terus saya jatuh di jalan itu nggak bisa bangun lagi. Oh, jadi sempat minum obat dokter, kemudian justru malah tambah parah ya Bu ya? Oke, nah kalau boleh tahu, tahu Soman ini dari mana Bu? Dari radio. Nah setelah itu Ibu mencoba Soman, waktu itu cobanya pertama kali berapa tetes? Ya, pertama kali, oh sakit sekali ya, 5 tetes. 5 tetes, berapa kali sehari? 3 kali. Oke, pertama kali yang Ibu rasakan waktu itu gimana pertama kali coba Soman? Ya, saya minum Soman itu kok cuma biasa-biasa itu tuh. Sehabis dapat satu lagi, dari 4, tadi ini sembuh sekali. Jadi total berapa botol nih Ibu? 4 botol, berarti dengan 4 botol Soman, sesak nafas yang sudah bertahun-tahun, Mitra Sehat alhamdulillah bisa sembuh dengan mencoba 5 tetes 3 kali sehari ya Bu ya. Sekarang setelah minum Soman, badannya lebih terasa fit nggak? Pokoknya sehat sekali. Oke. Jadi sudah mulai merasakan khasiatnya ya Ibu ya. Jadi untuk Mitra Sehat punya masalah dengan sesak nafas ya, Anda bisa mencoba Soman, karena ternyata sesak nafas yang sudah bertahun-tahun pun bisa diatasi dengan penggunaan Soman secara teratur. Saya Nana melaporkan dari Magelang, Provinsi Jawa Tengah untuk Voice of Soman. Soman, berani coba, berani sembuh.